Macam mana dia boleh masuk rumah? Cerita dia macam ni. Kan rumah Syah, rumah Syah kan banjir tahun 2021 kan, hujung tahun tu. Rumah dia pun banjir juga. Syah tak tahu dia siapa. Rumah banjir? Rumah saya banjir. Maksudnya dia masuk tak, menjadi dia, ikan, dia berlakon. Rumah dia pun banjir juga. Saya tak kenal siapa sayang. Lu siapa cerita kan? Nyanyi di kempit. Lepas tu tak tahu macam mana tiba-tiba saya datang rumah dia ada. Saya tanya lah, siapa ni? Kan? Saya pun tak selesa, orang tak kenal kat rumah kita. Kita nak buat tudung lah, kita nak bercerita ke apa benda kan. Dia jadi berudu lah. Lepas tu kucing bertambah-tambah ya. Last time yang saya tak, saya dapat tahu kucing ada 20 ekor je. Cuba bayangkan sekarang ni kucing dia berapa banyak. Saya dah cakap dengan Mak Hasyata tentu. Okay, I think a year plus ago lah, I'm selling the house, cakap tu kan. So mana kucing favourite? Bawa lah dalam 4 ekor ke yang kucing yang memang favourite. Yang lain semua bagilah orang lain. Kalau 20 ekor memang boleh, boleh manage. Tapi tiba-tiba hari tu cakap 40 ekor pula, 50 ekor. Mana dia tahu? Saya tak duduk kat situ. Tapi yang saya dengar, rupanya dia bawa 10 ekor kucing dia. Jadi jadi kucing dia bawa ke situ. Makanya bertambah-tambah. Lepas tu selagi ada kucing di dunia ini, semua dia bawa balik. Itulah dia. Macam ginilah. Macam ginilah eh. Masih tunggu-tunggu kan saya nak cakap apa. Macam pandai tak faham. Walaupun tempat tu namanya kucing, tak adalah banyak sangat kucing di Sarawak tu. Di Sarawak, kucing tu panggil awak tahu tak apa kucing yang panggil? Pusak. Pusak. Kak nak tiket. Siapa nak tiket konsert Judika, boleh DM saya, harga RM8,000 saya jual. Awak ni? Ni VIP tau. Kira rambut Judika tu boleh ambil buat balik sana. Janganlah macam tu sayang. Tak adalah guys. Tapi siapa, siapa nak tiket? Hello MZ, jangan panggil hello MZ. MZ tu bapak dia. Hello TikToker terhebat. Tolonglah. Panggil saya TT, TikToker terhebat. Tak panggil tak mampu. Nak doh beli berapa? Memes ni 150 jalan. Maksudnya daripada rumah dia sampai konsert jalan kaki. M-Star is watching. Junika tak ada. Judika. Salam Bang Titi. Aduh. Triple T. Aduh. TikToker terhebat. Belum konsert juga. Konsert Titi. Titi apa? Titi baik. Aduh. Itu stage name saya, Titi. Salam Titi kan. Macam ni lah guys. Benda dia, kalau seandainya diberikan bantuan, tidaklah saya bekerja seperti ini. Itu je lah yang Syah mampu katakan. Okay, thank you for the gift. Thank you for the gift. I can't say anything anymore. Sebabnya benda aku simpan siul dulu. Mantap pak cap. Cap bini aku cap. Bini aku cap. Selalu Ubay kacau dia memadam. Kan acak eh guys eh. Acak eh. Tak adalah famous mana pun, tapi member saya lah. Member saya Acak yang beli rumah tu. Masalahnya sampai Syah pun tahu. Dia baru renovate rumah dia. Baru beli. Dah jadi. Dah orang cakap dia, kerja dia TikToker. Acak tu bukan TikToker terhebat. Saya ni TikToker terhebat. Syah dengan Ubay ni nak kena healing ni. Acak S ke? Ya, Acak S. Tapi S tu bukan Sheila. Jangan cuba-cuba Acak eh, kau tukar nama sekarang. Aku minat Sheila dari kecil. Tak sangka dia kawin dengan kau. Tiket agak student lah kak, Acak jumpa galau ni. Apa dia? Acak kata dia minat saya daripada kecil. Tak sangka kau yang kawin. Memang dah jodoh Acak. Dah macam mana? Kau mesti daripada kecil nama kau Acak S. Tapi kau tak dapatkan Sheila. Aku Ubay S. Jangan begitu. Am I okay? Sekarang ni saya, saya tak adalah okay sangat 100% okay. Tapi yelah, bila kita ada TikToker terhebat ni, kadang-kadang benda tak bayar lah sayang. Kadang-kadang cuba teka, cuba teka macam siapa. Kadang-kadang benda berat pun insyaAllah jadi ringan. Macam tu lah. Tapi penat juga ni lah. Penat.
Tak ada, dia macam ni guys. Ya guys. Ya guys. Rambut kena selok. Sayang, kening kena tak ada. Ni kening awak ada lagi ni. Masa letak foundation dekat kening lah. Tak apa, jangan. Kita live macam-macam. Terima kasih. Acak lagi. Lukis lah dengan acak. Saya tak pastilah dia sama ada sekanding ke tidak dengan saya. Sekejap, tak sampai ya. Letak dulu kita. Tapi saya biarkan kalau dia nak naik, dia naik lah ya. Tapi saya okey-okey je ni. Terima kasih, thank you for the gift. Sayang, tak payah kan. Tak payah pegang gitar kalau tak main. Oh ya ke? Wah, awak cakap saya je. Habis dia pegang gitar dari awal sampai habis live. Saya tak boleh kata apa kan, kena mute. Wah, cakap lah 12.30. Okey, biarkan. 12.30, pergi masuk dan acak guys. Aduh. Okay, guys. Sabar guys. Cerita rumah, cerita kucing, cerita biawak. Cerita apa lagi? Orang luar. Cerita orang luar semua, jangan dibawa ke sini. Harap bertenang. Sekarang ni acak tu siapa? Acak tu okey, acak tu baik. Dia tak ada kena-mengena dengan rumah, dengan kucing semua tak ada kena. Jangan risau guys. Tenang-tenang. Oh. Assalamualaikum. Saudara. Ya, saudara. Saya ada satu soalan nak tanya. Kalau ada soalan, mukanya mana saudara? Tidaklah, saya tanya soalan dulu. Okay. Saya ni memang suka tengok IG, TikTok kan. Saya slide-slide. Tadi tengok macam ada orang jual rumah banglo. Kalau ada, berapa? kalau kena dengan harga, kita nak renovate pula rumah situ. Boleh. Itu boleh dibincang. Boleh bincang. Tapi saya kena tahu. Berapa tingkat lah? Dia benda dia macam ni. Apa? Ejen rumah. Benda dia dua tingkat. Rumah tu saja rasanya dalam 4,500 square feet jadulah. Okey. Tapi kalau tanah tu, kalau saya telah boborkan rumah tu, tanah saja dalam 9,000 square feet. Okey. Bilik kalau rumah tu ada 7. Oh maaf lagi, okey. Lepas tu setiap... Kalau boleh akak Sheila ringkaskan je lah harga berapa. Sebelum dia ringkaskan harga, saya nak tanya awak bekerja ke tidak? Saya bekerja. Apa pekerjaan awak? Saya ni dekat Astro buat temu bual dengan orang. Oh, temu bual. Banyak gaji tu. Okay. Siapa awak pernah temu bual? Saya pernah temu bual Sarip Zero. Sarip Zero ya? Oh, siapa ya si Sarip tu? Saya pun tak kenal. Astro suruh temu bual. Saya temu bual je lah. Kira banyaklah gaji dia ni ya? Banyak. Tu saya memang jenis suka renovate. Kalau nak jual, nak renovate lah. Dia kalau... Kalau dah banyak square feet punya banyak macam tu, berapa harganya tu? Bukan, nak kena tengok gaji juga sebab di samping... Oh, nak kena hantar payslip? Sebab di samping rumah 4,000 square feet tu, ada tiga rumah kucing kat belakang. Kalau misalkan tengok rumah kucing, rumah kucing tu tolak lah. Saya nak beli rumah yang duduk je. Yang duduk je. Maksudnya, awak masuk rumah, awak tak berdiri, tak baring ya? Duduk je ya? Eish, awak ni macam sepah pula buat lawak. Okay. Sekejap saya duduk. Ni saya nak duduk ni. Rumah ni tua ke? Ni rumah mak mentua. Okay. Tak semua benda boleh jual. Kalau aku jual, mak mentua aku nak duduk mana? Ya, tak ya juga. Jadi, mak mentua sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Jadi berapa ni? Tak tahu, kena tunggu valuer lah. Okeylah, kalau gaji bulanan tu nak starting berapa? Kalau gaji bulanan macam awak interview orang, saya rasa lebih kurang. Saya lebih kurang standard yang macam baru kahwin ni lah. Yang interview baru kahwin ni, gaji saya lebih kurang dia lah. Kalau biasa dia gaji lebih kurang 15 ke 18 ribu. Kalau awak... Saya banyak lagi lah kalau macam tu. Oh ya, banyak lagi. Keras. Hidup ni keras. Belum saya nyanyi. Oh, belum nyanyi lagi. Rasa 20 ribu lepas. Saya masuk tournament dekat India. India? Kalau pergi India, satu India kenal. Bagus. Sebab ialah saya dah ambil China. So dia saya tak suka sama dengan orang. Bagus Acap. Berani mencuba sesuatu yang baru. Ni bagus kan? Awak berani nyanyi? Tengok pegang gitar je tadi. Sila. Tapi bila awak pegang gitar je tu, kenapa macam ada familiar? Saya tak tahu lah. Saya tadi dah habis fikir. Saya patut nak pakai baju hijau. Sama sikit. Janganlah, saya tak nak terbabitkan saya pula yang star lah. Aku pula yang tu aku tak nak, aku nak tahu pasal rumah je. Rumah tu ambil kira lah, bayar cash 1.5 saya tolak lah. 1.5 juta? Tak apa lah, pakai rumah yang ada je. Aduh.
Kampun duit aku, duit bini aku. Tak cukup lagi, tak cukup. Ah, kalau macam tu 1.5 juta kan? Ha. Ah, saya beli 3 rumah kucing belakang tu je. Oh. Nampak, nampak. Biasanya rumah kucing tu pun juga pun jadilah eh. Ha. Ha. Jadi, okey, sekarang ni selalunya Ubay interview-interview orang, betul Ubay? Ha, betul. Ha, malam ni saya nak interview. Asyik sila kan? Ha, saya tak nak interview awak, awak tak famous sangat macam bini awak, saya nak interview bini awak. Saya kenal lah Ubay ni. Saya kan baru datang TikTok juga, baru setahun je tu. Saya macam terkejut bila tiba-tiba dengar kata korang bercinta. Oh. Tiba-tiba kahwin. Apa yang Sheila nampak dekat Ubay yang saya tak nampak ni? Bukankah korang tak nampak tau? Tak lah, dia macam, bukan, kau handsome semua ada. Tapi aku macam still tak puas hati. Aku tak puas hati. Kenapa dia pilih kau? Aku nak tahu benda tu kan. Memanglah jodoh tapi aku nak tahu daripada tu lah. Aku cakap apa yang Sheila nampak yang tak ada kat mata aku. Aku ni pagi-pagi pun fikir, kenapa Sheila berada sebelah aku? Ha? Weh, kau gila ni? Apa? Pergi China nyanyi-nyanyi balik-balik? Kau ingat apa? Tengok aku. Dia punya pergi China buat kerja apa, dapat duit. Baik-baik. Dia kenapa dia tak pilih model China ke Gongfuk? Orang China semua minat dia apa? Kenapa dia mesti pilih yang Malaysia? Ya, ah, jadi saya nak tahulah kan. Oh, Ubay bagi saya okey semua okey, tapi saya tetap tak puas hati apa yang Sheila suka kat dia tu. Okey, benda dia tak adalah sebab kita orang kawan dulu. Sebab dia ada di kala tu lah orang cakap kalau lelaki pandai, masa perempuan tengah tak okey tu, dia pandai nak jadi kawan dulu. Tak okey. So kita berkawan dulu dan lama-lama macam selesa. And then kita ketepikan benda-benda lain yang macam bila kita dah ada experience dengan apa relationship sebelum ni kan. Rupanya bukan benda-benda kebendaan atau benda-benda besar yang kita cari. Jadi bila benda kat Ubay ni macam, okay, kita dengan dia tenang tak? Tenang, dia tak bagi kita serabut kan. Kelakar, lepas tu walaupun macam ni orang dia matang orang dia. Sebenarnya dia, saya lagi banyak menyusahkan hidup dia banyak dia menyusahkan hidup saya. Betul cakap, cukup bulan minta duit. Memang tanggungjawab lah, tanggungjawab. Tapi yang dia beli je kasut, belinya handbag. Macam mana lepas tu, lepas dia beli-beli tu yang kau jual balik 1,800 3 guni tu. Itu yang sebelumnya. Nak ada space. Punya lah banyak ada jual 1,800 aku pun tak tahu lah. 1,800 15 guni. Eh untung siapa beli ah. Cuma aku nak beli aku takut tak tahu dalam plastik tu apa. Buka-buka tikus sekejap lagi. Kau tak tunjuk apa dalam plastik tu. Dia tunjuk guni je kan. Ada lah baju-baju dia. Baju dia lah semua. Banyak. Oh baju show-show semua lah. Ha. Memang banyak je. Tapi Ubay ni ialah bila datangnya daripada family yang baik, jadi dia punya kira kita daripada yang kira macam rosak kan, jumpa dengan orang yang normal. Jangan pegang-pegang lah, saya jealous lah. Cakap je. Best lah sikit kehidupan. dia kalau ambil yang rosak juga, ambillah kita. Bini kau mana? Dia aku kat depan. Tak payahlah dekat beki. Tak payah biar dekat sana. Berdebut. Dah elok dekat depan aku panggil. Kau dah datang lagi. Lagi dah datang. Ni pegang bi. Aku ni lah saya nak rehat kejap. Sebenarnya Sheila kalau nak tahu ni first time saya sembang dengan Ubay, saya buat-buat kenal je. Saya pun tak pernah bersembang dengan dia ni sebenarnya. Malam-malam saya nak kacau-kacau lah, saya kacau-kacau. Tak apa. Kita ni nak tidur dah. Dia duduk scroll TikTok, ada scroll TikTok baju. Saya ni senior. Dia baru masuk TikTok. So dia nak tengok orang-orang lain ni buat apa. Saya TikToker terhebat. Dah habis dah. Dah habis dah. Lepas tu yelah satu benda kan, bila Sheila dengan Hamzah kan, Sheila dengan Hamzah pula, Sheila Hamzah lah. Bila Sheila Hamzah dengan Ubay kan dia macam ada gap, macam mana Sheila macam boleh kan kawan kan, macam mana macam boleh, aku boleh lah terima dia hidup aku. Mesti fikir dia ni matang ke tak ke pada permulaannya. Tak ada, bila? Kau hari pertama kerja dengan M-Star ke macam mana? aku yang lagi satu. Apa, Malaysia Kini? Yes. Oh bulan ekstra mana kau tu? Kan aku cakap malam ni aku nak bertanya, kau bagilah Chan. Ada lah, memang nampak wartawan intern tu. Aku nak cakap, ay kau intern. Praktikal kan, intern tu praktikal kan? Pasal gap umur kan? Okay, lepas tak tahu lah, sebab tu lah bila kita macam saya cakap tadi, bila kita dah ada experience, rupanya umur tu bukan pengukur. Betul. Pandangan seseorang. Sebab benar je relationship dengan orang yang lebih tua, jauh lebih tua, yang sebaya pernah, yang tua sikit, yang muda je yang tak pernah. Memang tak pernah langsung dengan kira macam relationship yang serious dengan yang lagi muda. So macam dia lebih kepada kita tak pandang langsung dia sebab umur dia. Itu je. Kematangan seseorang tu bukan terletak pada umur. Tapi okey, saya nampak kesan-kesian. Muka pun lebih kurang tu.
Ah, bila Sheila nyanyi lagu Batas Ribu tu nampak ada kat Ubay. Betul lah. Macam mana ke? Kalau muka betul. Tapi tapi tahniahlah Ubay. Terima kasih tak ajak time kahwin kan. Kenapa awak tak ajak-ajak? Kenapa awak tak ajak-ajak? Terima kasih. Walaupun tak pernah kenal sehari tapi boleh je dia hantar yang kad-kad tu tak ada. Aku ni kan aku cari balik kad kan. Macam mana? Kau ni kahwin dah berbulan nak hantar apanya, Bay? Oh. Nantilah doa selamat ke kau datang le. Doa selamat? Ha. Ada buat? Ada insyaAllah. Sebab ni selepas benda-benda ni selesai mestilah kena berdoa dan masa benda dah selamat. Ya, cukup jambul, cukup jambul. Eh? Belum lagi. Cukup jambul dia ke? Aku ni jambul tak ada lah. Eh lah engkau lah. Ya sabar lah aku tengah kumpul-kumpul duit ni. Kumpul duit untuk apa? Buat majlis. Aish kau aku ada kumpul-kumpul duit bagi tahu je lah. Aku target lepas jual rumah buat majlis. Ya aku makin takut lah kat atas dia. Orang suka main topik-topik yang kita pun rasa serga. Okay tapi kau, kau dengan bini kau berapa umur kan? Aku 28, bini aku 23, 5 tahun. Ha. Kenapa bini kau terima kau? Tak ada sah pun. Aku pun tertanya asal dia pilih aku. Dia punya lah sikit elok. Handsome aku dia pilih. Itulah aku kata jodoh kadang-kadang dekat mata orang kita tak handsome tapi kat mata dia sedap mata memandang. Oh. Itu lah. Tapi memang macam tu orang pun lepas dah just kawan biasa, lepas tu kan try nak lebih daripada kawan. Dalam seminggu dia ajak kawan. Macam eh kau ni glojonya, Bay. Aku jauhi maksiat. Tapi tu bagus, betul. Betul. Keluar bawa anak anak orang mana boleh kan? Mestilah kena kahwin, kena ada ikatan yang sah. Kau nak sebut keluar bawa anak dara orang lah kan? Kau nak sebut tu kan? Tak, keluar bawa anak. Kau ni tak payahlah aku dah potong tu. Kau dah aku potong. Hai kau ni. Aku biasa kalau orang fikir keluar bawa anak dara orang. Tapi aku ni keluar bawa mak orang, anak orang lagi ha? Ah tu aku nak sebut, aku dah terfikir. Eh takpelah aku potong ayat tu. Ni package. Lagipun macam siapa je yang senang nak terima. Itu pun tahu dia sayang anak macam anak sendiri. So okey lah. Itu yang paling penting. Dia pernah, dia pernah-pernah tak kalau macam Sheila pergi masak ke tiba-tiba macam tampak anak Sheila tak perasan ke ada. Dia depan-depan kita tak tahu, belakang kita kena jeling juga. Benda dia sekarang dia yang banyak kena tampar ni. Aku dah dua kali berdarah gigi kena hentam. Dengan siapa? Dengan anak. Aish, ganas betul anak Sheila. Kita main apa lagi? Main tinggu ke? Dia suar kan muka dia. Member tengah main Lego ke apa benda. Kecepek kena muka. Tapi eh, Bye. Jangan kata anak Sheila. Kalau kau pun dah terpang muka anak aku pun dah sampong. Dia suar kan muka. Dia suar kan muka. Orang tengah main Lego jangan dikacau, Bye. Ya. Kau anak berapa orang? Aish, kahwin baru takkan dah ramai seorang lah. Baru 9 bulan. 9 bulan eh laki perempuan? Perempuan tengah best tu. Dia best memang best tapi dia gelah dia apa masa sekarang ni macam tiba-tiba tu kata fake. Apa sekarang ni? Tengah buat apa sekarang ni anak? Tahu kan malam ni. Dia tidur susah. Oh, dia tidur dulu waktu mula lain susah gila sekarang ni. Susah tapi okay lah daripada mula-mula dulu. Dia kalau siang dia nak buayan. Oh, ajar kita buayan. Kita dah cuba tak nak ajar buayan. Dia naik sendiri buayan. Tak boleh. Allah, dia naik sendiri lah bosku. Tak, tapi memang dia tak boleh tak ada buayan. Dia memang tak boleh tak ada buayan. Okey, faham. Kau jenis buayan elektrik ke kena sendiri punya tu? Kalau kau jenis rajin lah, kau pakai lain sendiri. Kalau macam aku malah yang elektrik. Larat kau nak berenjuk je tangan kau kat situ. Mampu ni, mampu ya. Ni. Macam gini. Yang elektrik tu baru 110. Oh, iya ke? Bukan 1010. Sekarang banyak lah kau. Apa banyak tu boleh beli ya. Ha, banyak boleh beli, boleh beli kat sini situ. Masih situ. Kenapa gelak? Ada kenapa? Masalah, ada benda lucu ke? Tak tangkap. Eh hey guys, saya naik room dorang mana boleh fikir ni bukan saya live. Ya apa? Oh, macam tu eh. Tapi anak Sheila dah umur berapa? Sekarang dah umur 4 tahun. Weh dah besar. Dah besar. Tapi masa dia umur 6 bulan kita dah bagi dia tidur bilik asing. Oh. So sampai sekarang dia terbiasa memang dia nak tidur bilik asing. Sebab anak lelaki kan? Lelaki dia ni sikit, kuat sikit. So dia, kita bagi dia berdikari sikit lah. Itulah dia. Nanti anak kau lepak lah dengan anak aku sekejap. 9 Oi. Bulan 4 tahun ni. 9 bulan 4 tahun kau ni. Kira kau satu sekolah kan anak kita. Anak aku jaga anak kau kat sekolah. Oh. Habis aku duduk gerik ulang alik hari-hari. Gerik tau, aku bukan duduk Cyber Jaya. Kapla, Cyber Jaya. Engkau pindah le. Kau duduk grade kenapa? Aku ada tanggungjawab lah. Sebab tu dia kecil dulu aku tak keluar. Aku tanggungjawab ke? Tanggungjawab tak ada mak aku. Oh, mak kau kat grade? Ya, aku anak tunggal. Anak tunggal lah saya macam Azan.
Jadi siapa nak tengok dia? Kau duduk rumah mak tua. Eh bukan bukan, ni aku balik rumah mak tua aku kat Sungai Petani nak pergi cucuk anak aku esok. Gerik mana ada swasta. Kau anak kau kecil-kecil cucuk-cucuk. Hai, bukan cucuk benda kau, bukan cucuk untuk dia. Dah 9 bulan. Kau tak ada anak, kau pun tahu. Sorry lah Cabit, tak ada kalam kan. Tak apa, saya faham, tak apa. Aku tahu kena anak dah besar, mana mentang cucuknya. Dia budak kecil dah adalah cucuk antibiotik dia. Dia ada rota. Kalau tak adalah jadi macam kau elok dah besar. Eh tapi mahal lah yang cucuk-cucuk ni semua. Ada hal lah demi anak berapalah sangat, tak ada hal lah. Apa yang sebenarnya petani kau cucuk anak? Gerik tak ada swasta. Kalau nak beratur kat kerajaan pukul 9, tengah hari baru aku balik kau tahu. Aduh, macam mana tu? Dia kira dia punya cucukan tu semua negeri sama ke? Eh, dia tak ada cucuk dekat nombor cucuk tadi 09, 08 sama je lah. Tak cucuk sama lah. Cuma klinik tak ada swasta. Aduh. Dekat luar ada swasta. Kira kau sanggup gerik ke Sungai Petani daripada... Kalau kau nak tahu, gerik ni Perak tapi dengan Sungai Petani sejam je. Aku dah hujung nak ke Kedah. Faham. Dekat, dia ibarat macam cyber nak ke KL lah. Okey macam tu. B, Sheila nak jual banglo. Saya tanya-tanya tadi. 1.5 tak jadi. 1.5 juta saya kalau 10 tahun hidup pun tak ada. Fully furnished. Bukan fully furnished. Cat. Tapi ada 3 rumah kucing. Oh, beli dah. Mana nak cari 1.5 juta? Tak apa, pakai Atome. Oh, pakai Atome boleh? Eh, kami beli pakai Atome boleh ke? Tapi Atome biasa 3 kali kan? Ini tu hidup. Kami minta 30 kali lah. Pakai Atome lah, tolong lah. Yang tu je, kalau itu pun cekik perut tu hujung bulan tu. Pakai Atome. Eh, Sheila pula. Sheila, wife kena salam. Sheila, wife kena salam. Waalaikumsalam, ya. Sheila. Lepas mana? Kau tengok tak ubah video tu, Iwai? Sheila, weh, Sheila. Aku tengok. Aku hampir-hampir pam muka budak tu itu hari. Bila kau tengok. Aku geram betul yang cakap, weh, Sheila. Tak masalah ni, geram. Semua orang pun guna. Masa semua orang jumpa macam, weh, Sheila. Akulah kan. Geram, eh. Aku nak tanya kau. Tanya. Apa perasaan kau bila tahu aku dengan dia kahwin? Aku tak percaya, tak puas hati. Aku rasa macam kau pakai barang semua ada time tu. Aku kenapa dia Sheila dia pilih si Ubah ni bayar-bayar aku ini. Apa yang ada? Aku sampai tanya, ya jodoh memanglah jodoh. Itu aku punya lah kan. Aduh. Tapi betul lah, Sheila dah kata kau ni seorang yang matang. Yang tu aku tak boleh nilai kau sebab aku tak kenal kau lebih rapat. Tak ada sisi-sisi Ubah yang mungkin orang kat luar kenal dia macam kita dapat kenal dia differently lah. Macam dia dengan kawan-kawan dia pun sama juga. Semua anggap dia macam abang-abang gitu. Aku kerja garam cap. Oi, garam. Apa garam? Ubah garam. Dia ni garam. Dia tegas dalam dia. Dia tegas. Aku terus. Garam lah. Tapi kat rumah aku baik. Kalau rumah garam rugi lah. Ya. Okey, ada aku lagi satu soalan. Sila. Apa persepsi kau bila kau tahu cerita yang itulah baru-baru ni? Jangan. Sorry. Aku memang tak ambil tahu benda-benda tu. Tapi kau tak beritahu, tapi kau cuba-cuba tanya pasal rumah tu. Aku memang niat tengah cari rumah lagi. Itu je. Apa kau tanya aku? Kena tanya je. Habis, engkau pun aku kenal sehari, apakah Sheila? Takkan tiba-tiba aku tahu Sheila nak jual rumah berapa? Dia pun tak kenal aku siapa. Dia kenal aku. Kau adalah juga masalah aku. Maksudnya ada 3 kali kau dekat cuaca. Aku nak tidur tu, dia kat sebelah. Awak ni tak reti tidur dia. Kenapa tengok live budak ni? Lucu kan? Aku tak nyanyi, siapa? Yang perempuan tu? Siapa? Perempuan. Dia lah, banyak perempuan dia live. Yang sampai dia famous tu. Oh tu, perempuan Nepal tu. Sebelum dengan perempuan Nepal tu pun memang dah ada view. Bukan, perempuan Nepal. Tak, sebelum perempuan Nepal tu famous. Tak tahulah ramai sangat, aku pun tak tahu. Kalau cakap dengan lelaki lah, boleh kira. Nampak jarang. Kalau perempuan tak boleh kira, memang setiap malam 5-4 tu kau. Kuku nama dia. Tapi kalau kau cerita yang pegang gitar tu, aku kenal dia dah 7 tahun dah sebelum kenal korang. Macam mana? Betul, dulu dia main apps lama yang aku live dulu. Bohong kau. Jadi aku tu nak, waktu tu kau ingat kata Obai, aku nak cakap dia, bawa lah aku jumpa Sheila ni kisah 2016 kan. Bawa lah jumpa Sheila, tak boleh, kata PA apa semua, tapi tak nak bawa aku. Akhirnya 2023 dapat jumpa dalam live. Kejar dah ya. Oh ya. Kau satu agensi dengan dia? Bukan satu agensi. Pernah main sana. Aku daripada sana. Aku dah live kat sana.
Jadi bila kat sana dah tak lego tu, aku cuba-cuba kat TikTok. Alhamdulillah menjadi. Jadi aku tapi aku tak lama lah. Aku pernah lah tahun 2017 itu je. Kejap kan dia kenal gitu. Aku nak tanya kau. Ah, lain lah, soalan lain lah, soalan lain lah. Sepanjang perkenalan kau dengan dia, kau pernah dengar tak lagu Jampi? Ingat lah, lama lah. Ha, dia kalau live memang kau janganlah babitkan aku dalam benda-benda kau ni. Aku cerita aku kenal je. Kau kalau dia live lah, kalau itulah. Kau enggak. Kau pernah keluar artikel tak, Cap? Pernah, M-Star banyak kali. Oh, kau nak keluar artikel lain tak? Kau masih kat topik tu eh? Aku dah cuba. Aku yakin, Cap. Kau boleh verify ni. Aku dah lama dah tak buka IG apa semua, tak lama tak buka. Kau boleh verify ni, Cap. Aku boleh verify tapi aku tak buat. Tak apa, biar aku verify kan. Kau ni. Sekarang ni rumah baru lah ni. Ini memang rumah cyber. Kau duduk cyber tak? Engkau ni, engkau yang cakap aku duduk cyber. Ah, memang duduk cyber. Bukan, aku cakap cyber sebab kawan aku ramai duduk cyber. Macam Sarif, Fad, Arul. Sarif tu duduk setia alam. Arul yang duduk sini. Arul cyber. Silap. Alah dekat-dekat lah tu. Haa, yang rumah yang nak jual tu kat Ulangat. Ah, tak jadilah, kalau dekat tengah KL nak ambil tadi kat Ulangat pula. Aish. Kalau kat tengah KL dah hangat tadi 1.5 juta tu. Aduh. Rumah aku ada nak? Mana kat mana? Petaling Jaya. Tak nak nak KL. Dia ni Petaling Jaya awak Selangor. Tak. Ah, Selangor aku tahu nak pergi KL tu 10 minit. Tak nak, aku nak memang buka-buka KL. Buka-buka KL, kau duduk Airbnb je lah macam. Dia nak KLCC. Buka-buka je memang kot dia kot KL dah. KL banjir. Hai, dia nak banjir tak kira dia kat mana-mana boleh banjir. Kuasa Tuhan. Dia nak pukul rumah depan lah. Dulu saya pernah 5-3-3-0-0 dulu saya duduk kat setapak. Silah nak tanya. Ubay pandai nyanyi tak? Suara dia hazab cak. Tolonglah jangan suruh dia nyanyi. Betul lah. Sebab tu jodoh. Jodoh ni dia tak sama tau. Bila seorang cantik, seorang tak. Seorang suara sedap, seorang tak. Bila jodoh dia takkan sama. Bila seorang baran, seorang lembut. Seorang api, seorang air. Tu jodoh. Jodoh jarang api-api. Cantik, handsome jarang. Tengok macam aku dengan bini aku. Mana aku handsome? Betul juga tu. Selain tak handsome, apa lagi ada kat kau macam? Gemuk. Aku baru ni aku live. Bila live orang nampak macam kurus tau. Bila aku main bola, kan orang rekod-rekod post 1M kan. Weh gemuk tau. Aku tak marah, aku gelak. Benda betul. Nak marah apa, memang aku gemuk. Aku macam lah, tak kurang lah. Dia main kat Johor itu lagi. Masa? Mana? Orang lain dah 10 step, dia baru 2 step lagi. Hai, kau apa 2? 1? Dia main apa? Position mana? 2 tu banyak, 1. Dia main dengan ni. Main zero. Main zero. Hari tu dapat dengan orang. Tak, kau datanglah KL main bola. Hari tu kau main dengan Arul kan? Banyak kali kau jatuh kan? Aku memang suka jatuh. Dia memang suka melayang. Padahal tak ada orang tolak jatuh. Kau buat apa semua aku tahu. Kalau kau main dengan zero aku tahu. Aku memang jatuh. Arul cakap, tak ada orang sentuh pun jatuh. Kenapa tiup? Ya, tak ada orang tentu jatuh. Angin tiup ke? Tak ada. Aku sadar. Aku dah main gym lepas kahwin. Tapi aku faham lah kalau kau main jatuh. Baru kahwin. Tak ada hal lah. Aku dulu hari tu jatuh juga. Tak ada yang longgar. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey semua baik. Lebih betul. Family 2 macam mana? Zero kan nombor 1 baru ni kan? Zero nombor 1. Tapi betul lah, dia bukan family 2 ni, dia bukan motor suara, dia macam dengan persembahan sekali dia ambil kira, betul tak? Ya, dia sebenarnya vokal still dia ambil kira, cuma dia nak ada konsep. Creativity. Sebab lagi pun nyanyi duet kan, dia bukan nyanyi solo. So lain lah. So minggu ni, minggu lepas mic tak bunyi. So doa lah cap, minggu ni mic, microphone berbunyi, akulah kan. Ada. Sheila apa? Sheila dengan adik Sheila? Syahir. Banyak eh, adik Sheila Syahir. Syahir tau. Syahir, okay. Syahir bukan yang tu, yang tujuh tahun lepas tu bukan? Bukan yang tu tau. Jangan salah. Saya tak boleh jaga banyak lah. Sebab nombor saya dia ada. Aduh. Minggu ni lagu apa? Dah tahu ke? Okay. Minggu ni lagu balada. Diorang tak bagi tahu lagi lagu. Tak tahu nanti kalau TV3 dah keluar kan baru boleh. Dia setiap hari Isnin eh? Setiap hari Ahad. Isnin tu ulang kan? Aku jarang tengok TV. Aku jenis tengok yang bila orang upload kat TikTok, aku tengok kat situ lah. Aku tengok Sheila, Zero. Aku tengok dua ni je. Hari Ahad saja. Kalau tanya pun, kalau contohlah Sheila menang minggu ni dapat RM10,000 kan? Saya sibu boleh? Itu dia saya.
Aku nak bagi, kenapa nak bagi kau 1000? Ha. Itulah, tak ada kena-mengena, baik bagi kau kan, Pan. Ha. Ha, betul juga. Okey, bukan soalan saya. Kalau Sheila menang 10,000 minggu ni, Sheila nak buat apa? Nak pergi shopping, nak belanja ubai, nak sedekah, nak bawa ACS makan menate, Tony Romers, apa? Okay, apa Sheila nak buat? Ada masalah, Syah. Roger. Kita pergi makan. Nak suruh masak boleh. Sebenarnya, actually Syah masak, sedap macam pergi makan kat menate tu. Entah kau. Baik, aku tak nak lagi KL, aku makan rumah kau je lah. Ha, boleh. Kita orang memang tukar bagi makan kawan-kawan. Aku ni dengan Syah ni memang duduk rumah masak bagi makan kat orang. Ha. Ngam lah, ngam. Lepas ni datang KL, makan dah ada tempat dah, jimat dah duit aku. Kan? Oh, sekejap. Muka macam pengkit. Waduh, janganlah. Member dah kahwin, ada seorang anak. Dia dah kahwin. Pengkit. Aku dah keluar baby tau. Ni kan aku nak cakap lebih tak berani TikTok kalau air lama aku dah cakap dah macam-macam ni. Oh, Ryan. Tak boleh cakap bukan-bukan bila kena ban. Ya. Ya, sekarang ni bye. Zaman-zaman kau live tu tak macam sekarang. Sekarang ni kau silap sebut sikit pun dah boleh kena ban dah. Aku ban tak kisah, yang permanent tu takut. Tak boleh live langsung. Bukan tak boleh live langsung, akaun kau hilang terus. Betul. Berapa ramai kena? Artis ke tak artis ke kena? Betul. Dia dah verified macam aku pun kena kan? Kena. Macam kadang-kadang kita sebut macam mencarut kan? Mencarut yang lebih-lebih kan? Ah, kena. Saya dah kena dah. Bukan mencarut pun. Ha. Tapi hari tu dalam bahasa Cina kena juga seminggu. Dia faham cakap Cina ke India ke, dia faham. Syuk pun kena. Yang paling tak talib lah, aku pakai straw pun kena warning. Dia ingat aku ni, yang tu. Betul. Yang itu, ha, faham? Dia detail aku, lepas tu aku minum air terus togak tak pakai straw. Okay. Tak aku. Ha, yang tu tak apa, jangan ada straw. Oh. Aduh. Eh, penat eh macam ni. Sheila dulu sekolah Cina kan Sheila? Sheila pandai kat Cina kan, sekolah Cina? Pernah sekolah Cina 2 tahun. Tapi lepas tu dah tak pandai cakap. Bila pergi Cina baru belajar balik. Lepas tu macam mana boleh nyanyi lagu Cina betul-betul bunyi Cina tu? Ya, belajar. Saya rasa tu memang saya punya anugerah daripada Tuhan. Macam kau boleh pergi buat Cina? Ha? Macam kau Cina boleh? Boleh. Mak aku dulu mengajar Cina. Mak kau yang ajar orang Cina? Arwah mak aku dia mengajar apa Cina? Bahasa Cina. Arwah mak. Mengajar orang Cina. Kau mengajar bahasa Cina. Ha? Arwah mak aku sekolah Cina. Lepas tu dia cakap Cina. Lepas tu kau boleh cakap Cina? Boleh. Cuba. Oh, semua. Hush. Oh, semua. Oh, semua. Kenapa? Oh, betul ke tu Sheila? Betul. Ni ke rendah aku. Ni ke ai? Ni hen ke ai? Wo ke ai? Ni pun ke ai? Wo ke ai? Ke ai. Aku ke ai. Ke ai tu comel. Pu tu Sheila. Tidak. Pu tidak. Tak. Alah cuman. Kak, maksud dia ubai tidak comel apa cakap. Pu ke ai. washing machine. Jangan cakap pasal washing machine. Washing machine pun sensitif sekarang ni. Apa ni? Semua benda tak boleh sebut ni. Washing machine tak boleh, rumah tak boleh. Okey, apa sifat washing machine? Berpusing. Ha, putar belit. Aku termasuk lagi dalam bab ni. Kenapa aku tak sebut streka tadi? Banyak washing machine aku sebut. Streka pun tak boleh. Streka bikin panas. Apa tu lagi peralatan elektrik yang aku boleh sebut lah sepatutnya. Ni lah, apa, peti ais. Peti ais. Peti ais? Dulu lah, dulu. Oh, dulu lah. Okay. Sekarang dah okay. Sekarang okay. Aku baru beli washing machine. Kau baru beli? Washing machine aku boleh basuh dengan kering. Lalu? Aku basuh dengan kering, tank kering tu dia gegor rumah aku sekali gegor. Kodoh. Kenapa lah? Tapi dia baru makin elektrik lah, yang tu. Wih, dia sedut elektrik ke? Oh, dia banyak makin elektrik, serius? Ay, kalau macam tu, charge pula rumah Sheila. Tak nak basuh, angkat washing machine. Wek, pergi kedai Dobby lain diri lah. Tak, tapi betul, bila yang tu, basah, dia bergerak. Penuh sangat sebab, okay, bila kita, okay, bila mesin basuh, dia kata contohlah 16 kg kan. Tapi bila kita nak keringkan, kita kena keluarkan separuh dulu. Dia tak boleh semua 16 kg tu untuk keringkan. Pula. Oh, dia kira dia marah lah tu yang dia gegor-gegor tu. Dia kena separuh keluarkan sebab dia macam contoh macam mesin basuh 20 kg tapi untuk keringkan cuma boleh 8 kg ke 10 kg macam tu. Kita first time guna. Dulu zaman dulu pakai yang basuh, kering, jemur. Ni first time dah masuk rumah kan. Belilah yang tak ada lah mahal pun. Beli jenama Malaysia je. Hati-hati juga lah sebab kadang-kadang kalau tak silap tak guna betul-betul berlubang baju kan. Tapi paling kelakar bila time kering aku bawa keluar baju, baju aku kan SL. Semua jadi M. Weh, aku ada seluar aku. Kejap aku nak tunjuk. Ya betul. Dia ada satu material tak boleh masuk dalam dryer. Betul lah tu. Petis make tak luar ni FL. Aku tengok jadi macam M.
aku nampak ini kau pun boleh pakai Ubay. Aku pakai tadi bapak orang yang aku pakai boxer ke tu. Ubay pun dah tak boleh pakai M dah. Ha. Wui. Okay. Eh, sumpah-sumpah betul. Lepas tu bini aku cakap, masukkanlah baju anak. Aku cakap kalau aku masuk baju anak aku jadi newborn sekejap lagi. Ya betul. That's why cakap. Kena hati-hati. Ada certain material memang tak boleh. Dah banyak dah banyak kali kena. Susah macam ni dah beli yang elok pun ada problem kan. Tapi mana ada benda yang sempurna. Ya benda dia dryer dengan washing machine. Kena washing machine lain, dryer lain. Baru ha, okay. Bila dia together sama-sama, two in one, habis. Naram cat leh. Sebab rumah kecil kan nak beli dua bubur atas. Atas tak boleh dah. Itu yang keluar ni jadi M. Kau nak aku buat bundle jual kat kau pre-love? RM1,800. Hai kau tak akan lah. Ni seluar cat gomeng je. 30 kali postage RM8. Aku beli postage je lah. RM8 je kan? Cak, diorang cakap, oh tapi Cak nanti kalau dah ada anak lain nanti boleh masuk je dalam dryer biar dia jadi newborn. Oh jimat lah, kita dah beli dah yang newborn. Oh gitu, siapa nak jimat main pakai washing machine rumah saya. Yang mana anak nak masuk dua tu main pakai washing machine saya. Semua jadi kecil balik. Life kita ada age restricted lah. Apa? Oh ada umur tak cukup? Ada orang flag, life kita harassment and bullying. Eh cakap pasal mesin basuh je ni. Haa sebab tu cakap TikTok dia sensitif kadang-kadang kan. Kita, tapi takkan diorang faham mesin basuh. Saya muskil, apa ini? Cakap pasal mesin basuh pun tidak boleh kah? Tapi kadang-kadang bila kita lawan report pun kena sekarang ni. Hari tu, saya pernah sebut apa je, terkena 3 hari. Newborn, kau sebut newborn, tak boleh. Dah janganlah sebut lagi. Anak-anak baru keluar. Salih. Mak Saleh tu naik, aku tengah sembang-sembang, aku pun sebut, dah tak pakai casing. Aku cakap pakailah casing. Lepas tu aku kena ban. Aduh, kau dah cakap dah lag dah. Bukan kita risau. Dia cakap sekarang ni, dia kata lag dah. Dia cakap live ni. And you, robot tengah buat kerja tu, hati-hati. Oh, tak boleh sebab macam kadang-kadang kan ramai-ramai tengok bukan semua orang suka kan. Kadang-kadang kita tak buat salah pun, bye. Orang tekan report pun boleh kena. Pisang ni, pisang ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itulah dia. Okay, kisahnya. Okay. Adalah tu yang report. Dah tahu dah siapa yang report. Takut. Oh, jadi Ubay kau dah tak boleh sebut lah pasal benda-benda tu. Kau kena kias lah. Tapi aku nak borak apa ni, Cap? Kau borak je lah pasal esok kau nak pergi mana. Ha. Suka tengok wayang tak? Tapi serius ke? Ada cerita best. Air mata di hujung sejadah. Sedap cerita tu. Dah tengok. Bukan air apa di sejadah apa? Air apa tengok cerita tu? Air mata di hujung sejadah. Betul lah tu. Ui, berderai saya mata aku. Ya, tapi kau nangis tu. Nangis teruk. Tapi Acak tahu. Dia terganggu. Kenapa? Tengok tu ada bau kasut. Ada orang bau stokin Apa pula stokin tak basuh ni? Tapi cerita tu kita nak sedih tapi bila tengok muka bibik dia tak jadi tu. Embah tak dapat embah apa dapat. Walaupun bibik dia yang last tu aku tak rasa pun bibik dia nak buat lucu tapi bila kau tahu tengah dah berjura-jura ni boleh pula dia pergi bagi close up kat bibik tu. Aku pusing. Ambuk. Lucu lah dia tu. Awal dia memang lucu. Dia orang kelakar ni. Dia tak payah buat tau. Dia semula jadi. Dia tak ada dialog pun. Kau bayang kita tengah. Aku last menangis aku pun tak tahu bila. Tapi cerita sebab aku dah ada anak kan. Aku macam. Dia akan rasa tau. Macam. Uish. Macam mana tu kalau anak kita macam ni. Lepas tu tak jumpa. Uish. Tapi cerita kan. Tu yang dua-dua actually kesian. Kan? Ha, dia tak boleh salahkan mak dia juga. Sebab nenek dia yang bagi. Ya. Nak salahkan yang jaga tu tak boleh. Daripada baby dia. Daripada dia jaga. Kan? Jadi cerita tu macam. Kita pun tak berserah pada Tuhan je lah. Ya. Haa, Sheila. Tapi tu lah. Weh, Sheila. Padanya lagu dawak tak? Haa, gerti. Ada buat cover dah. Itu husband minta. Husband cakap je lah Ubay. Haa. Ubay. Tolong minta Sheila nyanyi sikit chorus Ubay. Sayang, tak payahlah Lagu ni kan kena warning lagi. Sekarang ni dia berdawai pula ni lah. Allah, teruk nak ni. Haa? Sheila, belanjalah sikit. Dawak sikit yang chorus tu je. Permintaan daripada saya lah. Sekejap lagi saya. Masalahnya dia nak tunjuk kau ni. Kau tak payahlah, kau kan pandai main gitar pun, bye. Okay. Aku kahwinkan Sheila Hamzah, kau kena ingat tu. Okay lah sikit Kau menang lah kat situ, Minum air dulu. Tak apa, tenang, dawai. Lepas aku dapat dengar ni, aku nak turun, dah lega, dah rasa di hati. Okay. 3, 4. Yang telah lama ku petik.
Ambil garis kan untukku, hati yang dulu terluka dirundung di lemah. Untung kau kan malam-malam nak tidur boleh minta lagu. Apa tak tidur lah kalau dah kuat gitu kau ni. Yelah kalau nak tidur takkanlah dia pakai key high, dia pakai lah kilo. Dawah, dia pakai lah low key. Kalau dia nyanyi macam tu pun jangan kata kau jiran pun bangun. 2 pagi dia low kan laki tu. Kau tu artis dia tahulah nak guna key tinggi kat mana, key rendah kat mana, kat jamban key macam mana. Aku ni tone deaf, mana tahu apa-apa. Kau tone deaf kau nak tu, dia orang tahu tu memang kerja dia orang daripada 7 tahun lepas menyanyi. Dia nak pakai gimana dia tahu. 7 tahun lepas tu salah orang. 7 tahun lepas tu salah orang. Aku salah. Eh guys, janganlah asyik tunggu saya minta. Minta sekejap lagi, tiba-tiba saya keluar ada invoice sekejap lagi. Tiba-tiba dapat WhatsApp daripada Ubay, invoice 3 lagu lah. Aku tercirit aku lagi. Dapat aku jual balik peti ais dengan washing machine tadi. Aduh lah, Allah buat baik. Eh, gelah Sheila dengan Ubay, terima kasih lah naikkan saya eh. Kan? Eh, baik tepi sikit nak screenshot dengan artis. Aku minat Sheila dari dulu, okey. Ah, habis saya tengok Sheila, apa-apa, pipi. Oh, okey, takkan duduk. Okey. Bye. Bye. Terima kasih, bye. Kau dah screenshot dengan bini aku. Aku nak screenshot dengan bini kau lah. Bini aku bukan, bini aku bukan hati. Kau ni. Okey, okey, okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak boleh eh? Tak boleh sayang. Banyak benda. Bau nak screenshot dengan bini dia. Tak pakai tudung kan dia bilang. Oh, ya. Okey lah eh. Terima kasih guys eh. Ya Allah. Kisah lah malam ni. Kenapa eh? Si acap tu lucu je. Bagi kita apa? Kuranglah stres otak kita ni. Padahal ni tengah stres ni. Masih memberi gigi semua ya. Rosak. Malam ni memang rosak. Betul lah tu. Okay guys, anak-anak ramai ni. Jangan lupa eh. Baju saya kan. Siapa nak beli baju saya nanti. Jangan risau. Ha, jangan lupa untuk follow account About Us. Yeah, di Instagram. ABTUS. Saya tak buka beg kuning tau. Saya just macam nak order. Okay, WhatsApp nombor ni. Sebab saya buat 200 je. Betul. Dan saya tak nak jual mass product macam tu. Saya nak dua tu, satu design dua tu dah terus. Nak berjinak-jinak berniaga. Alah buatlah beg kuning. Kenapa beg kuning lagi senang ke ayam? Beg kuning dia kena ada apa SSM semua tu. Ha. Tunggulah guys, tunggu saya dah pandai berniaga dulu. Jangan sebut app lain. Oh, betul. Aduh, susah lah eh. Sorry. Ya. Okay. Beg kuning tu nanti ya. Okay, terima kasih ya kepada yang menonton semua eh. Mana-mana fan-fan acap yang masuk tu. Terima kasih ya. Kami ni biasa-biasa saja. Eh. Mungkin ganda. Nyanyi please last. Nyanyilah yang berani satu last. Lagu apa? Kau nak lagu apa? Sedap lagu Dawai tu. Nak dengar ulang-ulang, pecah nak dekat dia. Pergi buka TikTok dia. Patah sibuk tersibu lagi. Acap dah end eh. Acap bukan live tadi. Saya invite dia. Betul. Saya juga dah tidur. Terima kasih. Eh, jangan lupa siapa yang nak tengok konsert Judika. Bukan siapa yang nak tengok konsert Judika nanti. Korang nanti siapa lah ramai meriahkan suasana. Ada berapa lagu Sam? Syah nyanyi lagu Memori Tercipta. Ni tentu single lah? Nah, itu single. Original key eh? Lepas tu lagu Semua Rasa duet dengan Exim ni anak didikan Judika. Lepas tu kisah aku inginkan lagu Judika dengan Datuk Siti. Yang tahu ini dengan Judika. Dengan Judika duet dengan abang Judika and then Setengah Mati Merindu. Itu dengan Masya Hakim. Terima kasih fans acap bagi gift eh. So terima kasih guys semua guys eh. Yang bagi gift semua semoga kalian semua dimurahkan rezeki. Saya ni dah lama tak live begini-gini. Dulu zaman-zaman dulu ialah selalu live. Betul. Sekarang ni kita ada tanggungjawab. Ni. Takkan nak main Umi kan? Nah, takkan main Umi. Mainlah Mak ke Mimi ke apakah Umi. Umi, Mami, Mama. Ha. Okay guys. So forever. Oh, saya lupa nak cakap satu lagu tadi kan. Lagu apa? Apa Memory Cipta? Mana? Lagu apa? Jangan sebut eh. Sorry lah. Saya tersyasyul. Macam pun sama tersyasyul. Memang tercipta okey lah. Thank you guys ya. Okay. Nak nyanyi yang part mana? Malas saya tahu part mana. Okay. Chorus lah eh.
Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Akhirnya. Yang tertulis, yang terpahit, yang terpahit jua temanis, semuanya bagiku terindah, ku ingati buat selama-lamanya. Nampak? Banyak komen love, eh? Love. Thank you guys. Guys, banyak gift, saya nyanyi banyak gift. Hai, terima kasih, nampak. Sedap main. Yes. Kau kena menipu. Tersingkir. Baru satu rangkap tersingkir je. Cukup. Dia cakap cukup. Betul lah, jodoh tu saling melengkapi. Betul lah Syah dengan Syahir. Kan Syah dah cakap. Syah dah cakap. Macam mana kita orang nak pilih lagu? Minggu pertama dah tersingkir. Ya, walaupun tak ada penyikiran tetap juga tersingkir. Kau faham tak benda tu? Okay lah guys, saya dan isteri saya pun malam pun dah pukul berapa ni? Kan? Dah pukul 12. Dah pukul 12. Okay, so kami pun ingin berundur diri. Nak tiket Syah. Tiket kena beli. Kalau dah habis, DM saya. Saya jual tiket. So, thank you so much. Apa-apa pertanyaan, percakapan? Syah harapkan korang semua pun yang baca artikel pun banyak, bawakan banyak bersabar. Okay? Bawa banyak bersabar sebab sesungguhnya Syah yang banyak menempuh ni, kan? Kita pun doakan yang baik-baik. Syah tengah cuba untuk nak apa menyelesaikan hal ni dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. So korang doakanlah. Yang itu-itu. Aduh, ayang. Okay, so itu saja guys. Saya dan isteri saya mengundur diri dahulu. Doakan dia kuat. Doakan saya juga kuat. Oh, dia memang kena kuat sebab saya sebab tak, apa? Tak kuat kalau dia tak kuat. So bila wartawan cari dia tak jawab. Dia cari saya. Saya ni nak jawab apa ni? Saya dah rajin angkat call. Apa tu? Kadang-kadang tu, hello? Upaya nak interview. Kita dah sebut salah. Jawab je lah. So korang doakanlah semoga benda ni cepat-cepat selesai, kan? So, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan follow TikTok saya. TikTok Kestebat nak 1 million. Dia nak 1 million guys. Tolong kasih kat dia. Cukup 1 million saya buat showcase. Saya menyanyi. Doa ni, follow turun. Tolonglah jangan 1 million. Aku follow. Okay. Positif tak cakap hari, insyaAllah. Walaupun dalam keadaan yang tak okay pun, Syah akan cuba untuk ada kalanya okay untuk menghiburkan anda semua. Yeah. Okay, bye-bye. Tata. Okay, sebelum saya end ni, saya nak cakap benda ni cepat-cepat. Free Palestine. Okay.